sudah berkumpul di sini. Kita sangat senang sekali karena malam ini adalah presentasi proses teman-teman yang ikut mini residensi. Untuk pameran ini ada dari Karin, terus juga ada Faida, ada Freddy, dan juga ada Victor sama Yeri. Oke, kita langsung aja dengarkan sama-sama sambutan dari Ibu Lisi. Silahkan Ibu. Wow, yuk. Tepuk tangan dong. Mungkin aku cerita dikit ya, kenapa efemera ini kita gelar. Awalnya kan karena sebagai lembaga arsip, kita itu menjalankan kerja-kerja pengarsipan yang mengejar kerapian, bagaimana menata data dan mengejar supaya data mudah ditemukan kembali dan seorganized mungkin. Tapi di sisi lain kita juga berpikir bahwa nampaknya pengarsipan juga punya sisi yang sifatnya chaotic, liar, dan kayaknya memang itu harus dieksplorasi. Atau jangan-jangan justru pendekatan pengarsipan kita yang lebih dekat dengan kita, yang membumi, yang kontekstual itu justru dari situ. Oke, aku ucapkan selamat sekali lagi untuk teman-teman yang berpameran. Terima kasih banyak teman-teman sudah di sini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan seniman-seniman yang aku panggil. Aku mengambil 9 ilustrasi sebagai bentuk apresiasi terhadap keilmuan yang coba aku angkat. Paraji namanya. Jadi kalau kawan-kawan di sini yang belum tahu paraji, paraji itu lebih ke bisa disebut apa ya, dukun beranak. Jadi bidan. Secara modernnya bidan, cuman sebelum bidan ada, orang-orang terdahulu menggunakan jasa paraji untuk membantu persalinannya. Aku berproses kurang lebih 9 minggu karena aku selalu nyari bentuk-bentuk hitungan yang kira-kira bisa aku adaptasiin dari pengetahuan paraji apa ya. Seperti hitungan waktu, terus jumlah, kemudian prosesi bagaimana cara paraji menghormati proses kelahiran. Khusus kayak okay, ini buku kedokteran aku bisa belajar untuk menjadi dokter. Tapi untuk paraji dia nggak punya buku, dia nggak punya kitab, dia nggak punya tulisan secara tertulis benar-benar kayak naskah, kumpulan naskah itu nggak ada. Jadi proses transfernya tuh learning by doing atau sambil dilakoni, belajar sambil dilakoni. Didukung oleh FFAI ya, ada Taiwan Foundation Demokrasi dan juga ada Service ANT International Relief Fund. Okay. Institut Foundation for Arts Initiatives sama Taiwan Foundation for Democracy. Semoga bisa terus mendukung ya. Terus mendukung. Dan tentunya kampung di peminatan. Itu penting banget itu. Tadinya saya mau performan yang turun ke jalan dengan identitas saya yang baru, tapi akhirnya saya berubah pikiran untuk kayak terlalu apa, banyak hal yang harus saya pertimbangkan gitu. Terus akhirnya saya memilih untuk performan menyambel karena banyak juga yang apa diambil dari sambel ini juga kayak gitu, karena tumbuhan juga menurutku nggak mempunyai gender yang menurutku ambigu kayak gitu, sama juga dengan gender yang saya sekarang ya. Sambel yang saya bikin kayak gitu, dia mempunyai cerita tentang almarhum bapak saya gitu. Almarhum bapak saya sangat suka dengan sambel yang saya bikin, sampai ibu saya nggak pernah bisa membuat sambal yang sama tuh. Yang ini yang di belakang kulkas ini, dia mulainya dari proyek pribadiku sih, namanya di Codegram. Jadi kayak ketertarikanku sama gagasan tentang data kreasi, jadi tentang bagaimana kemungkinan sebuah tata negara yang bisa dijalankan oleh artificial intelligence. Ininya dasarnya itu sih. Aku takut loss dalam informasi yang kelewat banyak dari yang aku konsumsi sehari-hari. Kemudian
karena tidak ingin kesadaranku ini hilang, kemudian aku coba catat sehari-harinya gitu dalam bentuk QR code yang kemudian aku cetak di baju ini untuk menggambarkan bagaimana kontasku kemudian dari konten yang aku konsumsi sehari-hari. Kalau saya secara pribadi sangat sangat kagum sih dengan koleksi pribadi keluarganya Mbak Karin. Ternyata sebanyak itu dan selawas itu. Dan sebenarnya bisa kalau saya pribadi sih kalau pas lihatnya satu-satu tuh bisa membayangkan meskipun sangat remang-remang itu kayak apa ya keluarganya Mbak Karin zaman dulu gitu. Banyak sekali apa latar tempat dan bahkan nama dan ada cerita ketika bapaknya Mbak Karin menggunakan atlas yang masih berbahasa Belanda untuk melihat lokasi saat ini misalkan mau kemana itu masih pakai atlas yang lama. Saya membayangkan pasti kalau berkunjung dan membandingkan di Google Maps pasti ada mungkin beliau akan menangkap perubahan spasial dan sosial yang kalau saya sekarang nggak bisa karena ada langsung Google Maps dan langsung up to date. Ya nggak ada jarak ke belakang menggali secara harfiah maupun figuratif metafora ya jadi saya merunut kembali gitu udah ngubuk segala macam dari yang debu beneran sampai debu pikiran gitu ya jadi itulah yang beneran saya gali gitu. Jadi tadinya pas pertama di proposal IPA kepada IPA itu saya mengutarakan mau menggali silsilah gitu secara formal tuh kayak ini siapa sih gitu ini adiknya Anu siapa dan profesinya gimana gitu kayak An gitu jadi ternyata setelah saya lihat lagi tuh dari yang saya temukan itu juga apa tuh artinya gitu jadi kayak ternyata ya ada benang merah nggak cuma sekedar dari silsilah doang gitu. Salam polisi coba. Menampilkan foto-foto lalu Bang Yadi dan Bang Juan akan menginterpretasi kali ya lewat musik. Nah saya belum bisa membayangkan itu kalau misalnya foto kita kata-katain itu sudah biasa tapi kalau yang mengata-ngatain itu musik, nah seperti apa nanti kita akan melihat sendiri. Kebetulan saya malam ini kemarin mengangkat isu tentang tato. Jadi kenapa tato? Saya lebih spesifik ke tato Iban. Karena sejak tahun 2015 saya sudah melakukan pengarsipan tentang tato itu dari Putus Ibau Utara sampai ke Malaysia. Nah, jadi dalam perjalanannya selama 6 tahun lebih ini saya mengarsipkan banyak motif yang enggak pernah saya lihat.
saya menghormati ahli terangka. Menjelang hari H, malamnya, malam tengah malam, tadi pamerannya besok sore pembukaan, tiba-tiba saya di WhatsApp oleh salah satu di tempat yang ada di galeri itu, pengelolanya bilang bahwa karyaku harus diturunkan gitu kan, atau di respon gitu, karena karyaku dianggap terlalu vulgar. Mungkin bisa ditunjukkan karyanya. Ya, sebuah karya sulam. Dia, nah ini karyanya, ada di dalam juga karyanya. Ini sebuah sulam, teman-teman bisa lihat ada di ruang pameranku. Waktu itu ini dan ada satu lagi yang kecil. Nah, ketika malam itu aku lagi telepon-teleponan sama Adriza, anak-anak lagi telepon-teleponan, terus habis gitu udah terima WhatsApp suruh nurun karyanya gitu kan. Besoknya udah pameran gitu kan. Terus aku apa ya, berpikir apa ya, akhirnya aku vandalin aja karyaku gitu. Aku respon karyaku, aku vandalin, aku beli lakban, aku coret sendiri, aku lakban sendiri gitu. Terus aku kasih tulisan, kenapa sih orang nonton pameran pakai otak ngeres gitu, perempuan tabu gitu. Terus satu lagi juga aku silam juga, aku vandal juga itu. Jadi ruang pameran udah ditutup, yang pita untuk motong itu aku nerobos gitu ya, sudah mungkin sekitar kurang dari setengah jam pembukaan gitu ya, aku vandal aja, aku coretin gitu kan. Karena iya. Terus temanya